Sementara itu berkas tersangka tragedi Kanjuruhan atas nama Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita dikembalikan lagi ke penyidik Polda Jawa Timur. Pengembalian ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Timur karena unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi hingga belum layak untuk dilimpahkan ke penuntutan. Meski berkas Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita belum sempurna, namun yang bersangkutan masih berstatus tersangka. Penyidik di Reskrim Umum Polda Jatim diharapkan segera melengkapi syarat material berupa keterangan saksi ahli. Jadi apabila nanti ada fakta, kami telah melaksanakan PCR AHL sebagai direktur liga, sebenarnya perkara ini tidak bebas, tidak dihentikan, Pak. Hanya kami berpendapat bahwa unsur pasal misalkan belum terpenuhi. Jadi apabila nanti ada fakta-fakta baru yang memang bisa dipertanggungjawabkan kepada liga, penyelidikan dan penyidikan tetap terbuka. Jadi bukan berhenti kes ini, Pak. Ya hanya pada saat ini kami berpendapat berkas ini kami kembalikan karena memang unsur tidak terpenuhi. Demikian Headline News. Saat ini kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.